Hai, bertemu lagi dengan saya Indra Prasta dan saya Iwan Tanda dari The Rain, dan kita kembali di seri Mari Gitaran. Kali ini kita akan gitaran single terbaru The Rain, judulnya Lagu Kita Berdua. Ini single pertama kita yang dirilis di tahun 2024 ya? Iya, 2024. Dan lagu ini waktu dibikinnya itu memang diniatkan sebagai lagu pernikahan, wedding song. Makanya kalau teman-teman ada yang lihat video liriknya, itu menampilkan berbagai foto kiriman teman-teman Drain Keepers. Foto-foto ada yang dari prewed, terus sesi akad nikahnya, ada yang berbagai ininya lah, berbagai moment, prosesi, ya. Momen. Tepatnya momen. Dan kalau teman-teman ingin memainkan lagu ini plek seperti saat kita ngerekam, mungkin nomor satu itu adalah kita turun setengah nada. Jadi lagu ini di gis sebenarnya. Benar ya? Iya, di gis. Nah, gitar kita udah turun setengah nada dua-duanya, dan kalau teman-teman pengen mainin persis banget, tinggal pakai capo di fret kedua ya. Fret kedua, tinggal. Nah, kenapa pakai capo? Biar dapat open string-nya. Gitu. Tapi kita gabungin kalau live. Iwan biasanya nggak pakai capo, jadi supaya lebih lebar, jadi betul. Jadi seperti main di A dan G ya gitarnya. Ya, gitu. Ya, ya. Frekuensinya itu digabungin jadi begitulah kira-kira. Nah, kalau chordnya sebenarnya ini mudah aja, main chordnya cuma paling banyak chordnya cuma ini. Juga untuk lagu ini antara apa itu 3/4 atau 6/8 ya, 3/4 kayaknya. Iya ya, kami kurang begitu paham teknis itu. Teman-teman ada yang tahu mungkin bisa dikasih tahu di kolom komentar. Termasuk jarang sebenarnya kita kita biasanya 4/4 ya. Intronya cuma dua chord ya, dua chord ya. Jadi cuma ini sama ini. Gitu. Itu ada isian-isian piano, biasanya saya ngambil. Betul. Coba kita mainin coba ya. Iya. Coba. Gapat. Itu. Terus bagian verse-nya, song-nya mirip juga ya. Iya. Itu cuma ini terus E minor atau fis minor situ. Iya, kembali itu. Sebenarnya udah ada jutaan lagu teman-teman yang menggunakan chord ini, dan waktu bikin lagu ini saya sempat khawatir tuh, wah, berapa banyak banget lagu yang chordnya seperti ini, tapi ternyata ya tiap lagu punya karakternya masing-masing kok, betul. Jadi nggak perlu takut, dan itu juga yang kami lakukan akhirnya. Ya sudah, lagunya emang enak seperti ini. Kita sebuah kemungkinan, cerita masa depan yang akan ku perjuangkan. Seperti itu dua kali, terus refnya, wah itu yang kita mainin di depan tadi, cuma dua kali, yang ketiga ternyata tiga kali, baru yang keempatnya pakai nyanyi. Maukah kau menulis cerita denganku, biar ku redakan ragumu. Apapun yang terjadi, aku berjanji menjagamu. Itu. Terus terakhir cuma ada bridge, part bridge yang agak sedikit berbeda progresi chordnya. Itu ya. Pedimu adalah sedihku. Nah,
Nah, ini D-nya ada fish-nya kalau kamu pakai yang capo. Nah, kalau nggak pakai capo seperti itu. Berarti apa itu, men? Apa on E? Gis berarti ya? Yeah. Gis on E. Penamu adalah tenangku. Lagu ini adalah kita berdua. Udah itu aja teman-teman. Sederhana, kalau kamu ngerasa nggak bisa memainkan lagu ini secara persis, nggak masalah. Mainkan dengan caramu sendiri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di seri Mari Gitaran berikutnya dengan lagu-lagu lainnya. Indra Prasta pamit. Iwan Tanda pamit. Jabat Rat.